Udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matil haula wala quwata illa billah. Terima kasih banyak lover-loverku dari Sabang sampai Merauke, seluruh dunia. Semua kalian sehat walafiat, dimudahkan rezeki, kabul hajat sama Allah SWT. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, sebelum kita mulai, kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wa syiri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amin ya amin ya amin. Wah, ini ada abangku nih ya, Abang Joko Arek, Kang Masku ya. Ini lagi di Banten, Kang Masku. Ya, ini Kang Adin lagi disekap sama gurunya Mbah Sudiro ya, Mbah Rukmo ya. Jangan lupa untuk love-love semuanya, bantu lelek dan subrek nih Kang Masku Joko Arek Misteri ya. Dia Kang Masnya Kalong Jalu dan Kang Masnya Pandawa Lima juga. Ngopi Kang Mas, ngopi ngopi. Gimana untuk cek suara dan cek gambar semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka Siska ya. Salah kebalik. Iya. Insyaallah semangat lur. Ya, siap Kang Masku. Terima kasih banyak doa, minta doanya Kang Masku ya. Kang Masku juga di sana sehat-sehat selalu. Semangat selalu Kang Masku. Gempur-gempur tuh si PJ. Ya Kang Mas. Salam Kang Masku buat keluarga di sana Kang Masku ya. Jadi kita di sini akan menjemput ya, menjemput Nyi Anjani, kasihan juga ya. Dia lagi mengandung demi pujaan hatinya ya, demi pujaan hatinya Kang Adin rela ya pergi ke hutan, makanya kita akan mencari sini. Di alhamdulillah satu persatu baju sudah kita dapat ya Kang Adin ya. Dan tadi bahan toko udah di sana, mudah-mudahan si Rukmo masih di sono, dia mau membalikkan Kang Adin ya. Dan saya juga udah menyebar semua tim. Membuat semua tim untuk mencari kelemahan kelembahannya Mbah Rukmo ya, karena sangat parah sekali ini. Master Arya sudah hadir, terima kasih banyak nih Master Arya juga nih, bantu like dan subrek ya. Ini saudaranya Kalong Jelu juga ya, Master Arya, Joko Arek Misteri, Kang Adin iya, Master Handoko iya, Mbah Tompel, Gus Yuda Pratama, Om di channel, Kang Pikir di channel itu akan membantu. Karina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya tuh betul nggak, Kak? Ya, judulnya pasti betul lah. Yang itu sudah kusemui, makanya kita lihat dulu perjalanannya ya. Untuk Entin Kartini ya. Mudah masih ada di sana, ya kan? Kita ngopi dulu lah. Ngopi dulu, bismillah. I like this, ya. Ima, cek gambar, cek suara. Dan juga Master Pandawa kau udah live ya. Salam. Ya, salam ke hati, kabarnya selamat. Ya, Azara, Gus, sama ini membantu juga. Iya, siapa yang tahu Abah akan turun kapan? Akan turun tanggal berapa? Dia akan turun ke Jawa Barat. Ya, insya Allah ke Padepokan Pandawa HK. Kita langsung ke KA ke sana ya, untuk menjemput Kang Adin juga. Aduh, visual aman Kang, ke hutan. Jangan bawa cangkir kanda ini, bawa... Ini bukan cangkir nih, gelas-gelas. Omar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalong, iya, Sri Darsia, Kalong, oke semua kanda. Jadi, mudah-mudahan masih ada tadi tepatnya kan ya. Mbah Handoko di sana ketemu dengan si Rukmo. Ya, saya akan menjumpai juga mudah-mudahan mereka di sana ada. Mudah-mudahan menemukan jejak-jejak lagi. Jejak-jejak keberadaannya. Tapi juga bisa dilihat untuk semuanya. Lover-lover semuanya. Dia nggak mau membahaskan kecuali si Pak Ijo, ya kan? Makanya saya di sini berpakaian seperti Pak Ijo.
pakai celana sobek-sobek ya kan, cuma pakai pecinya. Jadi dia kan pengen pecinya yang merah-merah ya. Ya, makanya kita pancing nih. Mudah-mudahan masih ada, dia tidak berpindah. Namanya kuntet pasti berpindah-pindah kuntet itu. Ya kan, apalagi Abah GEC tadi, Kang Masku Joko Arek, saudaraku Master Arya, semua pada turun. Pasti merasa ketakutan dia. Ya kan? Yang ditunggu-tunggu bakal datang. Alhamdulillah. Amai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara hati, Kang Julu minta buantem Master Limbat dong. Abah Master Limbat kayaknya lagi kesibukan ya. Kesibukan. Tadi juga bisa dilihat nanti Abah GJ juga akan ketemu dengan Abah Master Limbat ya. Kita juga ada kontaknya, dia bukan Didi, gimana ya? Masih banyak tugas semua. Contohnya Kang Masku Joko Arek, dia ada tugasnya, ada tuh Kak saudaraku Master Arya, dia lagi bertarung dengan Nenek Siluman ya, Nenek Siluman yang hitam ya kan. Marcel ajak tempur ya, kalau mau dia bahan doko berusaha tarung parah iya. Ini Master Andoko udah nyampe ke si Kuntet, si Rukmo ya. Ya karena Kuntet berpindah-pindah ya. Iya berpindah-pindah, tapi hatiku jangan berpindah ke yang lain. Astagfirullah. Nih saya pakai celana gini nih. Ya. Celana begini jadi biarin aja ya. Soalnya si Kuntet tahu mulu duduknya kotor lagi. Aduh. ini Mbak Uni, terima kasih banyak Azara Lover ya. Jadi kita yang begini kita harus sabar, santai, jangan tergesa-gesa. Mereka dia kan bicara lemas, mereka enggak mau tetap. Dia pengennya tuh Pak Ico sama Sudiro seperti kemarin kan lari kan. Dia tetap pengennya begitu. Maka kita sabar. Kita intai-intai dulu ya kan. Gitu. Tadi juga dihidup-hidupin lagi tuh anak buahnya tuh sama si Rukmo ya. Ganteng enggak pakai gitu seperti anakku katanya. Karena ini kekurangan bahan ya. Ya Ibu Rukini ya. Iya rambutnya merah. Itu TJ nanti sama Kang Masku, sama Kang Masku Joko Arek nanti itu TJ itu ya, biarin aja sama Kang Masku aja itu. Barakallah Badar. Ya barakallah ya. Tadi saya udah memantau juga ya keberadaan untuk menyebutnya aja ini ada di belah sono. Tadi bisa melihat ya, itulah seorang ibu mengasih makan ya, ngasih makan ibarat ke anaknya kan, sampai terjatuh lagi keadaan mengandung demi my love my heart ya, pujaan hatinya mengorbankan apapun ya kan. Maka itulah cinta ya. Cinta, cinta yang terus seperti itu, cinta. Jadi kita bicara soal cinta sekarang ya. Kalau gak cinta kita gak semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Pondok Aren. Helis Pinkias, terima kasih banyak. Kamu juga baru les lab ya. Kenapa Pak Ijo gak turun? Pak Ijo nanti turun. Bisa tahu, tapi bisa lihat tanggal berapa dia akan ke Padepokan Pandawa HK dan langsung ke Kang Adin. Menurut Kang Adin akan menggempur di sono ya. Tuh. Tuh, katanya tuh kata Kang Masku tuh. Ayo. Ya kan kata Kang Masku tuh. Aduh, ya Kang Masku ya. Kang Masku juga arah itu biarkan Kang Masku aja itu mah, kita yang kontet-kontet aja. Ngopi Kang Masku, ngopi dulu ya. Karena bucin. Bukan bucin, jadi gini untuk Amei ya. Bukannya bucin. Bisa kita ngobrol sebentar sejenak nih, kita gak jauh lokasinya. Jadi, sang pujaan hati, ya kan. Sang pujaan hati terluka, pasti satu lagi akan datang. Mereka akan mengorbankan apapun demi sang pujaan hati. Itulah cinta sejati. Seperti lagunya, cinta sejati yang bisa. Iya gak? Kita refreshing dulu. Kemarin tau sendiri, nah saya hilang kehujanan, ya kan? Iya, kita harus sabar. Kemarin kuntetnya bahaya soalnya. Dia lari lagi nih. Jadi, bantu selawat lagi, bantu doakan Kak Adin dan Nyi Anjani. Ya kan? Tapi juga GP sudah nge-WA juga ya. Wasik, ternyata Kanda tahu arti cinta. Tahu lah, ya kan? Kan kita punya my heart di sini ya. Jadi kenapa juga saya di sini, kita serius lagi ya, saya pakai peci yang merah ya, yang dari Abah GC, karena mereka mengincar peci yang merah, nggak mau yang hitam, gitu kan. Saya kalau mau jadi Abah GC, saya susah, rambutnya harus gondrong, pakai wig,
Cuma pakai godek sih, nggak ada. Makanya saya ini nggak cukur-cukur nih, biar kayak bagai haji aja nih. Ini segini. Tapi nggak mirip-mirip. Ya. Bentar kita akan masuk. Kita akan mendeteksi dulu keberadaan. Yang tadi mudah-mudahan kita ketemu di sini dengan ini Anjani ya. Ya kan dibilangnya tetek loh barang itu ya. Ya, mudah-mudahan lokasinya ada. Tapi bisa lihat sendiri Kang Arin nggak pakai baju. Bener nggak? Kang Arin nggak pakai baju. Itu baju yang kemarin itu. Sama Kang Badar, baju Kang Badar masih ada bajunya, tapi belum ketemu dengan ini Anjani, mau dikasih ini tuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujat kamu Kak Joko. Ya. Ya sabar, kita kata Abah santai dulu. Habisin dulu rokok, yang ini minum bismillah, ngopi dulu semuanya. Ah, nikmat. Alhamdulillah nikmat lagi yang kau dustakan ya. Tenang, tenang. Saya senter saya lagi sakit ya. Karena kemarin kehujanan, hujan deras, terus sendiri kemarin di hutan hujan deras jadi enggak ikut, biarkan saya sendiri aja di sini. Dan lokasi tidak jauh, ini sekitar 5 meter. Ya, 5 meter. Jadi kita harus bisik-bisik aja bicaranya. Jasa Gunawan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak adekku ya. Kang Joko betul. Ya. Jadi biarkanlah untuk TJ ada Kang Masku ya. Kita ngurusin ini aja nih. Kita harus datangin dulu, habisin dulu bentar ya. Kalau sendiri kan kalau Abah, kalau bertemu sama Kuntet dia ketawa-ketawa mulu, bercanda mulu. Jadi jangan dibawa serius. Kalau bawa serius kita kebawa emosi, kita setan nanti. Ya enggak? Bahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pugi di Parinan Sehat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mbak Rini Hermawati SH Sarjana Hukum ya. Terima kasih banyak. Jadi harus sabar lu ya. Kita kayak Abah atau sendiri kan sabar, sabar, nunggu ya kan. Astagfirullahaladzim. Gangguan nih. Ini senternya lagi sakit. Jadi saya gak apa-apa sendiri. Saya berjuang gak apa-apa. Daripada nanti korban satu lagi senternya bahaya ya. Iya betul sekali kasih Kak. Ngopi dulu Kang Badar biar mata nggak ngantuk. Iya, mata mah tetap ngantuk, perut yang mual. Ya. Jadi untuk lover-lover semuanya bisa melihat cinta sejati seperti apa. Kita bukan kayak sinetron, bukan ya. Ini di YouTube cinta sejati itu seperti Nyi Anjani dan Kang Adin. Ya kan? Pengorbanannya penuh dengan kasih sayang. Ya kan? Tidak melihat kanan kiri, kanan kiri, depan belakang, tidak melihat, intinya mencari sosok pendamping, ya kan? Pendampingnya itu sang buah apa namanya? Pujaan hati, ya kan? Demi cinta, itu cinta yang suci, ya kan? Makanya rela masuk hutan mencari pujaan hatinya, ya kan? Itulah cinta sejati, bisa lihat di situ. Bukan cinta, kalau udah cinta dipuang, dipukul, jangan, ya kan? Ini pembelajaran juga nih buat loper-loper nih semuanya. Kalau cinta sejati seperti ini nih, bisa dilihat. Kalau punya anak bawa makanan ke si bocil ya kan, kasihan. Kita bisa melihat, ya kan? Itulah seorang ibu. Betul sekali. Kang tolong nyanyi nih Kang, kasihan di dalam keadaan hamil. Nah betul. Sini saya lagi mau mencari. Ya, ojo nesu nesu, ojo baper baper, ora iso ho-o tenan, ya kan? Tuh, Kang Adin pun sama. Ya, Kang Adin pun sama nih. Kang Badar, aku tak mencari cinta sejati. Walah, Kang jauh dekat sama Kang Adin. Ya, saya dekat di sini. Dekat, tenang aja. Ya, iya banyak anaknya, gitu kan. Jadi kita mengumpur. Tadi Master Handoko udah, Master Pandawa udah beres, Master Pandawa Mbah Handoko udah beres. Sekarang Kang Adin masuk, kita masuk dua-duanya. Ya, mulai mereka ada nih. Ciri-ciri cinta adalah mengejar. Iya, mengejar, mengejar sang pujaan hati. Ya kan? Kalau kita ini cerita aja dikit, kalau kita ke Kupas, kita ada pasangan. Kenapa sayang, mama, gitu kan? Aku terluka. Kenapa? Kena bambu, gitu kan? Oh, sini sayang, diobatin, gitu kan? Itu karena cinta. Kalau nggak ada duit, kenapa? Lu aja itu, belum sampai urat, masih jauh. Obatin sendiri aja, itu karena cinta. Iya, ini pembelajaran buat semuanya nih ya, termasuk saya juga. Ya, kemarin gimana nih Kang Adin? Ini saya mau ke lokasi nih, ya. Jadi cinta itu tidak memandang fisik. Ya,
Cinta itu tidak memiliki, cinta itu memandang ketulusan hati, ya kan. Fisik itu nomor sekian sekian sekian. Kalau zaman sekarang itu, oh, kalau muka jelek bawa kondangan malu, kata siapa? Malu itu nggak pakai celana, pakai baju, betul nggak? Ya kan tidak memandang fisik, cinta itu cinta yang tulus, suci, putih. Cinta itu putih, ya kan. Leres Kang, walaupun saya belum bercinta, masih perjaka. Kang Mas, jangan ketawa. Saudaraku, semua jangan ketawa. Kita kan ke lokasi ya. Kita ke lokasi nih. Mudah-mudahan mereka ada. Kita akan lewat sini, puter ya. Kang Adin ada di sebelah sono. Ya, Kang Adin di sebelah sono. Kita akan langsung bergerak ya. Ya. My heart, my love, everything I do, ya kan. Jangan broken heart, ya. Ya, kayak bisa bahasa Inggris, dikit-dikit, little-little, ya enggak? Tenang aja, bismillah. Saya taruh kopinya dulu, ntar ya. Kita langsung jalan, bismillah. Ini enggak begitu jauh. Ya. Mudah-mudahan mereka ada. Mohon maaf, saya pakai yang begini ya. Bismillah. Lalu kita kembalikan dulu. Gini nih kalau nggak ada senter, senternya sakit saya. Gue aku hujanan. Nah, ya. Mudahan mereka ada. Gimana untuk gambar-gambar ya? Kita akan jalan sini dulu. Mudah-mudahan ada dia. Kita hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya Anjani lewat sini nih, ya kan? Terus sudah kusemua tuh lewat sini tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalarino judulnya tuh. Bukan judul nggak betul. Kita pelan-pelan di sini. Daraku tenang aja, tenang. Ya, kita harus sabar. Bismillah. Hati-hati ya. Itu sendiri hutan begini nih. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Kita lihat bawah sini. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Terlalu. Saya nggak bisa pegang tripod ya. Astagfirullahaladzim. Terlalu ini tripodnya nih. Ini sepertinya ada suaranya Anjan ini. Aduh, ya Allah. Ini tripodnya terlalu ya. Astagfirullahaladzim. Itu saya bisa lihat ya cahaya apa itu. Astagfirullahaladzim. Ini sangat auranya saya tegang ya. Tapi ini nggak ada suara si Kromo ini, ya. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Sabar. Kita mundur sedikit. Mundur sedikit. Kita kesini dulu. Kita jalan. Astagfirullahaladzim. Lihat. Itu. Ada cahaya. Lihat. Ada lilin. Ya. Itu lilin. Itu sepertinya tempat yang tadi tuh. Sama Mbak Kromo ya. Lihat. Tapi gak ada ya. Adik Kang, itu cahaya apa? Iya, makanya cahaya hati seperti itu. Cahaya hati seorang wanita yang dicintai. Enak. Ini tapi gak ada ya. Tadi di sini nih si Kromo nanti. Mbah Handoko ribut di sini tadi nih. Kok tete ada sama aku Kanda? Apa gue sambil live bilang, iya betul sekali. Kami ke Jakarta nanti langsung ke Bogor. Ke Bogor langsung ke mana? Ya, Hadi Wayono. Kita harus pantau nih. Nih, saya gelapin lagi nih. Ya,
ini cahaya tuh, ya kan? Ini takutnya jadi pancingan ya untuk saudaraku semuanya nih. Ya, loper-loper ya. Bahaya ini. Bismillah, hati-hati Kang Jalu ya. Tuh. Ya. Ini gerak-gerak nih cahayanya, gerak-gerak ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, cahaya pada cowok ada cinta. Oh, tenan ya. Ojo baper-baper, ojo nesu-nesu ya. Aduh. Mulai saya hadir ya, terima kasih banyak cahaya hati yang dicintai itu. Oi, tuh kan. Dengar enggak? Ada suara. Ya kan? Dengar enggak suara? Iya, gear suwe. Ada orang. Iya, ada orang. Astagfirullahaladzim. Kita harus hati-hati nih. Kita terangin tapi enggak ada di sini. Tadi si Rukmo di sini kan. Sama Mbah Handoko. Tapi di sini enggak ada. Ya, terima kasih banyak ya untuk Lilis Pinka. Ini enggak ada ini. Tapi jangan terang. Iya, iya ini tempatnya Mbah Handoko ini tadi di sini lagi pada ngobrol nih. Makanya ini lilin hidup pasti ada orang. Enggak mungkin si Kuntet enggak ada orang kan? Ki Kromo, Mbah Kromo. Kembalikan Kang Aden. Ini saya hati-hati nih. Saya ngumpet dulu di sini. Ya, masuk logika enggak untuk saudaraku semuanya? Ya kan? Makanya tadi kenapa saya enggak mau cepat-cepat tuh begini? Takut ketahuan. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Kita ngumpet di sini aja nih, ya. Allah Akbar. Harus hati-hati saya nih. Oh, tenan. Andi, ya, tenan. Ini pada kemana yang ngumpet itu? Ya, sebenarnya di tempat Mbah Handoko yang taruh. Iya, di sini. Makanya saya bilang harus bersabar, kan? Ya, tuh. Iya, ada banyak tadi. Makanya hilang ini. Ya. Astagfirullahaladzim, tuh. Ya, kita harus sabar gini, harus sabar untuk mainnya, ya. Astagfirullahaladzim. Kita pelan-pelan dulu. Kita jangan gerumusin nanti saya ketangkap bahaya, ya kan? Astagfirullahaladzim. Banyak cahaya-cahaya, ya kan? Tarung di alam gue. Allahu Akbar. Tuh, lihat cahayanya. Astagfirullahaladzim. Lihat nggak? Allahu Akbar. Itu cahaya apa itu? Aduh, kaget saya. Oi. Saya kalau konsenter gini, saya... Ini kalau di alam, saya pindah ke sini dulu. Kalau di alam goib, ini senternya sama siapa ini? Barusan ada orang. Iya, ada orang barusan. Ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya nggak bisa, nggak biasa megang senter, jadi megang senter nih. Saya cari senter baru nih. Di belakang batang. Makanya kita hati-hati tadi, ada cahaya, lihat nggak? Percikan cahaya. Ya kan? Tuh, saya terangin tuh. Gak ada lagi. Ngumpet kali Kang orangnya. Astagfirullahaladzim. Kita sabar ya. Saya gak bisa langsung masuk nih. Kemarin bajunya di situ. Sekarang mana Kang Adin yang gak ada? Ya kan? Di mana gak ada nih? Astagfirullahaladzim. Ternyata mereka pada ngumpet di pohon ini semua. Ini di sini Banu Rahasia. Di sini nggak ada orang, auranya tapi kuat. Itu pada di pohon semua ini. Ini di pohon semua, makanya saya harus ngegeser dulu di sini. Itu di pohon semua, orangnya pada masuk ke pohon semua. Iya saya lihat, iya kan. Nggak mungkin ada cahaya percikan langsung ada ya kan. Ini si Kromo lagi ngatur siasat lagi nih. Karena dia ketakutan. Abah GEC, Master Pandawaka, Mbak Tompel, Gus Yuda nih, sama Kang Ojo Arek mau pada turun ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Itu seperti yang jalan ya. Ini saya jadi.
Ini maju apa gimana nih? Menolak baru aja lab. Iya. Ini saya langsung ke lokasi apa gimana ini? Ya. Iya tadi di pohon. Iya kan di pohon kan semuanya. Tuh, masuk juga OTW. Padahal saya udah pakai preman begini ya. Tapi enggak ada. Hati-hati ya, hati-hati nih. Sepertinya ada orang ya. Ya. Ada orang sepertinya. Ini kayaknya anak buah si itu tuh. Si Kromo itu. Aku cek dulu sini. Astagfirullahaladzim. Kita hati-hati nih. Saya akan buka dulu pintu gaibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita selawat tuh. Saya akan munculin nih orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syedina Muhammadin urijati wa siri sari fi syiril asmai wa sifati wa ala li wa sahbi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syedina Muhammadin urijati wa siri sari fi syiril asmai wa sifati wa ala li wa sahbi wa sallim. Allah Akbar. Puh! Kita mendekat. Sebenarnya akan ada yang lewat nih. Mereka akan keluar dari sini. Ini senter saya sakit sih. Lihat. Kita lihat. Kita di sini aja. Itu buat banyak cahaya itu. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi buat mancing semuanya pada keluar. Pandawa limanya suruh-suruh pada keluar semua ini. Lihat, ada yang jalan, lihat. Seperti ada yang jalan. Ya, kita terangin lagi nih. Lihat, lihat, lihat. Itu tuh ada yang jalan. Lihat, 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 lihat. Lihat. Astagfirullahaladzim. Ada yang jalan. Ada yang jalan, lihat nggak? Astagfirullahaladzim. Di sini tadi ada yang jalan nih. Keluarlah, keluarlah. Ya Allah. Ini ada yang jalan di sini. Ini pancingan ini seperti pancingan ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Aduh ya Allah. Hati-hati Kang Jalu ya. Seperti kemarin di kuntetnya nih. Ya kan? Lihat yang jalan lagi nih. Tapi saya bingung. Tapi nggak ada di sini. Astagfirullahaladzim. Ada ular besar di sini ternyata. Ada ular lagi tidur ular. Hah? Ular yang lagi tidur. Ada ular. Aduh. Iya Kang Adin, obat ini pun besar. Saya energi saya habis nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita samperin dulu ininya yuk. Astagfirullahaladzim. Lihat. Hah?
Ini nggak ada di sini kan? Kayaknya ular-ular siluman ini. Tuh lihat. Ya. Ini mereka pancingan lagi nih. Ya. Tadi dia duduk di sini dia. Astagfirullahaladzim. Lihat suara, dengar gak suara? Oh, katanya. Gak kelihatan. Di situ tuh, di situ tuh. Tuh lihat di situ. Hah? Gak kelihatan. Ya enggak? Kita matiin dulu saja nih. Makanya saja untuk lopor-lopor semuanya kita harus sabar yang begini ya. Jangan sampai kita terluka di Pandawa 5 ini, ya kan? Ini pancingan. Dia mereka itu seperti kemarin ngumpet di pohon. Ini kita buang aja nih. Ya. Astaga. Kita buang aja ini, buang. Di sini soalnya pohonnya banyak, banyak, banyak yang besar pohonnya. Astagfirullahaladzim. Iya, awas jebakan dia. Minyak daun kering takut kebakar. Iya. Tadi bahasan lilinnya bawa buat ulang tahun kan dah. Ah, saya nggak mikirin ulang tahun, saya mikirin Kang Adi nih. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa yang lempar itu? Aduh. Ini banyak-banyak serangan-serangan nih. Kita sabar dulu sini, sabar dulu ya. Kita takutnya Kak Adin di sini nih. Di pohon ini nih, di umpet ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Samad. Iya kan? Ini soalnya di sini ada lilin, ada ini nih, ada kain di sini. Mereka pada ngumpat. Abah itu lagi banyak tugas ya. Makanya Pandawa 5 sudah turun semuanya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Tenang, tenang, berselawat lagi. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa syirisari fi syairil asmai wa sifati wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Ini akan terjadi sesuatu, lihat nih. Bismillah. Put. Astagfirullahaladzim. Saya pohon ini bisa, bisa lihat ya? Hah? Iya, Abah turun tanggal 16. Apa itu barusan? Ini sepertinya Kang Adin di pohon ini, Kang Adin nih. Iya kan? Saya akan masuk dulu ke dunia gaib. Ya, masuk Kang Adin. Saya bantu sholat lagi, saya akan masuk ke pohon itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Saya akan masuk ke pohon dulu ya. Jadi bantu selawat lagi ya. Saya masuk ke pohon dulu. Bismillah. Ini lokasinya ini Kang Adin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa syiri sari fi syairil asmai wa sifati wa la alihi wa sahbihi.